Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah keribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau menyertai kita nantinya di hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sahabat muslim rahimakumullah, ketentraman dan kedamaian serta kenyamanan merupakan suatu kebahagiaan yang sangat diinginkan oleh insan yang sejati. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh seseorang dalam mewujudkan hal tersebut. Rencana dan wacana pun telah tersusun sedemikian rupa untuk meraih yang dinamakan ketentraman yang melahirkan kebahagiaan. Dalam mewujudkannya, kita selaku muslim yang beriman tentu kembali kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan Sunnah. Dalam kesempatan ini, marilah kita perhatikan kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Kekuasaan dan kebesaran Allah yang wajib dipuji dan kita syukuri. Allah lebih mengetahui tentang apa-apa yang diinginkan oleh hamba-Nya. Allah ciptakan istri-istri sebagai pendamping bagi sang suami. Allah hiasi keduanya dengan rasa cinta dan kasih sayang supaya keduanya merasa tentram dan nyaman. Sepantasnya lah kita banyak bertafakur atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kita selaku manusia ciptaan Allah yang mana Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk kejadian, tentunya kita punya rencana dan persiapan untuk mewujudkan apa-apa yang telah menjadi impian dalam kehidupan kita. Di antaranya ialah mewujudkan keluarga yang terencana dan sejahtera. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, kita butuh rencana dan persiapan serta doa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala penulis skenario terbaik. Adapun perencanaannya ialah yang pertama, keimanan dan amal soleh. Keimanan merupakan pondasi awal dalam melangkah untuk meraih suatu yang direncanakan dalam kehidupan seorang muslim. Sedangkan amal soleh, berbuat kebaikan, akan mendatangkan kepada gerbang suatu tujuan, yakni kesejahteraan. Apabila kita berbuat suatu kebaikan, maka yakinlah Allah siapkan segudang kebahagiaan untuk kita, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Keimanan dan amal soleh tidak dapat dipisahkan dalam pribadi seorang muslim. Karena keimanan dan amal soleh apabila telah terpadu akan melahirkan
hayatan thayyibah, kehidupan yang baik sesuai dengan janji Allah dan surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, persiapan ilmu untuk menuju kesejahteraan. Karena ilmu merupakan jalan yang harus dilalui untuk sampai kepada suatu tujuan. Orang yang menginginkan untuk hidup sejahtera tanpa melalui jalan untuk sejahtera, laksanakan sampan, takkan pernah berlayar laju di tengah daratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, antara suami dan istri dan seluruh anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Rasa kasih dan sayang merupakan asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang akan membuahkan sakinah mawaddah di tengah-tengah keluarga. Inilah yang merupakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki insyaAllah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga uraian yang singkat ini dapat memotivasi dan mewujudkan impian kita untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.